Polres Trenggalek dapat laporan dari masyarakat terkait adanya ronda sahur yang menggunakan sound system yang sangat berlebihan, yang kekuatannya sangat besar sehingga mengganggu ketenangan daripada masyarakat yang sedang istirahat maupun juga sedang beribadah. Ini sesuai aturan yang ada, yaitu pertama adalah pasal 503 ayat 1 KUHP tentang membuat riuh atau ingar-biar. Pasal 503 ayat 1 KUHP. Ya, ancaman hukumannya 3 bulan atau denda. Kemudian juga ada surat edaran Bupati nomor 34 tahun 2024 tentang larangan untuk melaksanakan ronda sahur. Itu dasar kami melakukan penertiban terhadap kegiatan ronda sahur yang sangat meresahkan masyarakat. Ada berapa? Untuk saat ini kami telah mengamankan 3 unit kendaraan beserta sound system yang digunakan untuk ronda sahur. Itu yang pertama kita amankan 1 unit itu di wilayah Kecamatan Suruh, tepatnya di Desa Mindon. Kemudian yang kedua di Kecamatan Pugalan, tepatnya yaitu di Desa Wonocoyo. Yang terakhir, yang tiga ini, yang ini adalah di Kecamatan Durenan, Desa Semarum. Semua itu sudah kami cek dan kami lakukan pemeriksaan bahwa dia mengaku melaksanakan kegiatan kegiatan yang menggunakan sound system yang berlebihan. Pertama untuk BB telah kami amankan, kemudian untuk tindak lanjutnya yaitu sanksinya yaitu berupa tindak pidana ringan. Ini akan dikembalikan kapan, Komandan? Ya untuk BB ya nanti kita lihat ya, situasi. Yang penting jangan mengembalikan BB ini atau pinjam pakai BB ini jangan sampai nanti terulang lagi selama sebelum lebaran. Pelakunya ada berapa ya? Pelakunya yang untuk melinjan sekitar 10 orang. Kemudian yang di Pugalan itu 4 orang. Kemudian yang di Durenan itu juga 4 orang. Selain sound system, apa nanya menjadi perhatian polisi selama pelaksanaan Ramadan ini? Yang menjadi perhatiannya yaitu itu tadi sound system, kemudian juga termasuk juga apa? Miras. Jadi ini pelanggarannya belum waktunya, ya. Belum waktunya ronda, belum waktunya sahur. Iya, sound systemnya ya itu pokoknya banyak. Jenis musiknya lagi. Jenis musiknya itu musiknya. Musiknya mencerminkan suasana Ramadan. Malah enggak bukan remix. Rata-rata Muda. Sekali jalan rata-rata berapa orang, Dan? Sekali jalan itu rata-rata berapa orang? Ya minimal 10, 15, 20 satu kelompok itu. Ini ada videonya. Ini tuh yang diamankan gitu ya? Ya ini yang kita amankan. Ini sini jalan, Pak? Siap. Nah ini sini, ini kita coba setelah jalan kita. Oh, ini.